Selamat datang semuanya di TJ Honda All Jatim. TJ Honda All Jatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur, gratis ongkos kirim, baik pembelian cash ataupun kredit, nol biaya untuk ongkos kirimnya. Kemudian untuk masalah harga, saya jamin murah semurah-murahnya. Saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center, dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia Timur. Di sini tempatnya teman-teman, di sini pusatnya. Ini bagian belakangnya, bagian penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang mobil yang discontinue ya teman-teman, atau tidak dibuat lagi. Bentar, ini saya zoom out dulu. Nah, untuk zoom outnya dia seperti ini. Mari kita bahas tentang Honda Brio yang sudah discontinue. Discontinue itu artinya sudah nggak dibuat lagi, kemudian sudah nggak dijual lagi, kemudian sudah stop produksi. Itu discontinue teman-teman. Tapi tenang, discontinue-nya Honda Brio itu hanya segi warnanya aja teman-teman. Ini warna yang begini, warna silver begini atau lunar silver. Kalau di sini di tahun 2023 atau tahun sekarang dia sudah nggak diproduksi lagi ya teman-teman. Untuk Honda Brio dia hanya ada 5 warna aja untuk yang sekarang, yaitu warna merah, kemudian putih, kemudian hitam warna dasar, kemudian warna grey, kemudian yang terakhir warna kuning, warna favorit yang ini. Untuk yang warna ke-6 warna silver ini dia stop produksi. Ini mirip video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya kan membahas tentang BRV yang discontinue, itu BRV yang silver. Kemudian ini Brio, Brio yang silver juga dia stop produksi di tahun 2023 ini. Kemudian ini aslinya sudah siap kirim, ini sudah dipasangin talang air juga. Nah, sebelum kita kirim, kita buat video kenang-kenangan tentang Honda Brio yang sudah discontinue, yaitu Honda Brio warna silver. Ini kebetulan tipenya ACVT, Honda Brio Satya ACVT warna silver atau lunar silver. Kemudian tampak dari depannya dia seperti ini, Honda Brio ACVT warna silver. Kita lihat grillnya dulu. Ini ciri khas daripada Honda Brio Satya ya teman-teman. Untuk grillnya dia warnanya chrome. Ini berbeda dengan tipe RS. Kalau tipe RS dia warnanya hitam yang begini itu. Ini ciri khas Honda Brio Satya. Kemudian lambang H gede di tengah. Kemudian untuk lampunya halogen. Kemudian untuk fog lampnya juga sudah ada halogen, warnanya juga kuning. Nah, untuk detailnya dia seperti ini. Mari kita mendekat. Tuh, warna silvernya warna yang begini. Sayangnya dia di stop produksi. Sedikit sedih sih teman-teman, aslinya Honda warna silver begini di stop produksi. Kemudian tampak dari sampingnya dia seperti ini teman-teman. Ini velgnya sudah racing, berhubung ini Honda Brio Satya tipe E. Kalau tipe S dia masih kaleng, kalau RS dia racing dua warna. Kalau yang ini tipe tengah-tengah dia racingnya satu warna. Kemudian untuk detail spionnya, untuk detail spionnya dia model lipat biasa pakai tangan teman-teman untuk covernya. Tapi untuk kacanya dia sudah elektrik. Jadi kacanya ini pakai tombol, ini nggak bisa digerakin pakai tangan teman-teman. Jadi pakai tombol yang ada di dalam ini sudah lumayan modern. Kemudian yang saya suka daripada Honda Brio itu aslinya ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada di setirnya, kemudian yang kedua itu ada di handlenya. Nah, untuk detailnya dia seperti ini tuh. Dia model modern, bisa digenggam atas dan bawah. Ini belum tentu ada di merek-merek mobil lainnya. Kadang ada merek lainnya yang modelnya begini, atasnya ditutup, jadi kita bukanya dari bawah aja. Kemudian kita lari ke belakang. Untuk bagian belakang dia seperti ini teman-teman. Honda Brio Satya tipe ACVT warna silver. Untuk dari atas antenanya model ipin-upin, model sunduk. Kemudian untuk wipernya sudah ada. Kemudian untuk kaca film juga sudah terpasang. Untuk kegelapannya yang depan itu 40. Kemudian untuk yang keliling, keliling itu samping dan belakang itu 60%. Jadi ini lumayan gelap, jadi nggak usah di upgrade lagi, nggak usah ditambah kaca film lagi. Kemudian untuk detail selanjutnya itu ada lambang ya teman-teman. Lambang LCGC, ini bukan lambang H, tapi ini lambang gambar bunga mawar. Ini ciri khas daripada Honda Brio Satya. Kalaupun mau diganti lambang H itu juga masih bisa, mungkin nambah biaya sedikit. Kemudian tulisan Honda Brio Satya di sebelah sini. Kemudian ini masih ada emblem Honda Prospect Motor di sebelah kiri. Kemudian untuk detail selanjutnya, detail selanjutnya ini ada dua sensor parkir di kanan dan di kiri. Ini fungsinya buat notifikasi keamanan. Jadi kalau mobilnya mundur, kemudian di belakangnya ada objek seperti ini, jadi dia bakalan bunyi titit
titit. Kemudian kalau jaraknya semakin dekat, dia bakalan bunyi tit, nyaring banget. Jadi itu buat menghindari anti nabrak dari belakang. Kemudian untuk interior biasanya kalau Honda Brio Satya dia warnanya krem. Ini berbeda dengan Honda Brio RS. Kalau Brio RS dia full black. Kalau yang ini dia warnanya krem. Tuh, kelihatan kremnya. Ntar ini saya cabut dulu biar gak bunyi. Nah, kelihatan kremnya, krem mulai dari jok, kemudian atapnya juga warna krem, sampai pilarnya juga warna krem. Kemudian untuk dashboardnya sendiri, dia warnanya hitam, kemudian dilengkapi dengan les warna abu-abu. Tuh, untuk detailnya dia seperti itu. Kemudian yang saya suka daripada Honda Brio kan tadi ada dua, yang satu ada di setir, yang satu ada di handle. Untuk handlenya sudah saya bahas, kemudian kita bahas yang setirnya. Yang saya suka daripada Honda Brio itu ada di sini loh teman-teman. Dia setirnya itu teat steering. Ini belum tentu ada di merek-merek lainnya. Tuh, teat steering itu apa, Pak? Teat steering itu setirnya bisa naik turun. Jadi, berapapun tinggi badan pengemudi daripada Honda Brio, dia pastinya sangat-sangat nyaman. Mau tinggi orangnya, mau normal, dia sangat nyaman karena dia sudah teat steering. Ini belum tentu ada di merek lainnya. Kemudian untuk detail lainnya dia seperti ini. Nah, untuk head unit dia pakai model biasa atau pakai model radio biasa ukuran dual din. Tuh, belum touchscreen ya teman-teman. Kalaupun mau diganti touchscreen juga masih bisa, ada tambahan biaya sedikit. Kemudian untuk detail selanjutnya ini ada AC modelnya digital ya teman-teman. Tuh, dia pakai tombol, dia nggak pakai putar-putar. Kemudian untuk tuas persneleng-persnelengnya dia bentuknya begini, bentuknya kecil minimalis. Kemudian di bagian depannya masih ada pengunci gear tuh. Jadi ini mobilnya ekstra aman. Kemudian untuk pilihan gear dia ada P buat parkir, R mundur, N netral, kemudian D berkendara normal, kemudian S sport atau buat salip-salip, kemudian ini L, ini low. Ini gigi satu pada mobil matic. Dia bentuknya sejajar ya teman-teman. Jadi memudahkan sopir buat mengganti gear. Kemudian untuk handrem-nya dia model tarik biasa. Modelnya begini. Tuh. Untuk pengoperasiannya kita tinggal pencet penguncinya, kemudian kita lepas, itu melepas rem. Kemudian kalau mau ngerem dia nggak usah dipencet pengamannya, nggak usah dipencet kuncinya. Kita tinggal tarik begini secara penuh. Dan sudah nggak bisa ditarik lagi, itu sudah ngunci teman-teman. Kemudian mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Beli mobil Honda ingat TC Honda Old Jatim 082-331-421-421. Terima kasih teman-teman.